そんなに飛ぶのが好きなら、うわ、おい、いや、やめろ。ウェポンズレフト気ぃつけろ、能力者も混ざってるぞ。Kemarin, Mimin jalan-jalan di page OP dan menemukan salah satu informasi yang cukup menarik. Dan kalau dilihat dari komentar, ini bisa dijadikan bahan diskusi. Postingan itu adalah mengenai buah setan Sabi-Sabi Nomi alias karat. Di postingan itu dijelaskan jika Sabi-Sabi Nomi adalah buah tipe paramesia. Kekuatannya mampu membuat logam yang disentuhnya menjadi karat. Nah, perwira angkatan laut dengan kekuatan ini berhasil membuat jubah Siri Zoro rusak dan tak bisa diperbaiki lagi. Nah, untuk mengingatnya kita cek dulu scan berikut ini. Katasete morau. Jūto. Watashi wa sabi-sabi no mi o tabeta sabi-ningen. Kisama wa watashi ni wa katen. Dari postingan tadi muncul pertanyaan di komentar. Pertanyaannya seperti berikut ini. Jika pedangnya dilapisi haki, masih bisakah dikaratkan? Di sini admin OP menjawab, kemungkinan tidak bisa, tapi masih belum dikonfirmasi oleh Oda. Nah, di bawahnya lagi ada yang jawab bisa, tapi tergantung kuat mana user DF atau user haki. Nah, daripada bingung, Mimin coba cari jawaban di anime One Piece yang mungkin bisa dijadikan petunjuk. Dan skinnya seperti berikut ini. Di sini terlihat jika Luffy sudah menggunakan haki, tapi Luffy masih bisa terkena dampak kekuatan dari buah setan Caesar. Jadi menurut Mimin, walau sudah dilapisi haki, maka pedang masih bisa berkarat. Nah, gimana menurut kalian? Mari diskusi di komentar.